Sudarlun Kapolres Biren yang baru AKBP Gugun Hardi Gunawan yang ditunjuk menggantikan AKBP Riza Yulianto Rabu 7 November 2018 disambut dengan upacara pedang pora dan tarian ranup lampuan. Gugun yang ditemani istri ikut menyalami satu persatu personil peserta upacara penyambutan. Dalam sambutan perdananya, Gugun meminta jajarannya melaksanakan tugas dengan serius, bertanggung jawab, namun tetap bergaul, terutama dengan masyarakat. Yang kami hormati Wakapolres, Haribiren, Yusmandi Idris, Serambi TV.